sampean namanya siapa, Mas? Saya Rendra. Rendra. Ini saya Lexa. Jadi ini fansnya Leslar ya? Lambe Leslar. Ini siapa? Wih, di. Jadi terima kasih udah mampir, Mas. Iya. Ya, Akang. Mbak Yu, kan Akang kan. Oh, Mbak Yu kan dari Jawa Tengah. Dari Jawa. Nah. Jadi Mas sebelumnya kerja apa? Saya kalau pengalaman dari dulu emang di IT pertama 2012 website. Oh, bikin website juga? Iya, 2012 terus 2013 pindah ke digital marketing. Betul. Sekarang banyak di rumah main sekarang komputer. Kerja di rumah ya handle banyak brand juga. Oh, independen sendiri ya? Sebenarnya di hire juga sama beberapa perusahaan, plus juga saya ada joinan sama temen bikin training. Oh. Di bidang itu. Oh. Kalau istrinya liatin Leslar terus gimana itu? Ayo. Ya, Des ya. Ayo. Masalahnya jam 1 malam ngepost loh. Jam 3 pagi. Gimana? Miminnya gak tidur. Ini fansnya Leslar garis keras katanya nih. Iya benar. Sama adik siapa namanya adik? Abah. Jadi gimana itu kalau apa istrinya fansnya Leslar garis keras itu? Ini garis keras loh nih. Iya. Udah lama ya fansnya? Semenjak itu ya, 3 bulanan berarti ya? Iya, besok pas 3 bulan besok. Gimana tuh masnya nih? Yang sudah sibuk di komputer nggak apa-apa lah ya. Yang penting ada, yang penting positif lah ya. Ya sebenarnya kadang-kadang, cuman kan emang nggak mungkin bisa diomelin juga kan dia kan gitu. Jadi yang penting terutama kalau saya mikirnya anak, kadang kan masih kecil, kasihan, di rumah juga nggak ada babysitter juga. Selama bisa atur waktu sih sebenarnya gitu. Cuman kadang-kadang kebablasan juga. Gak asik kan. Postingnya jam 1 malam. Kenapa kok bisa sampai ngefans gitu, kenapa Mbak? Jatuh cinta aja. Enggak bisa ya tuh, itu memang. Iya. Itu memang gitu. Saya dengan dia kayak dunianya beda nih. Iya, dunia beda. Saya enggak ngikutin begitu. Entertainment sangat jarang gitu. Kalau dia sebenarnya dia juga enggak semua sih. Kayak ada satu hal yang disuka, udah ikutin, cuman kadang-kadang edik di situ gitu. Tapi bagus satu itu kalau ke depan bisa jadi pusat itu kan bisa menghasilkan juga. Siapa tahu jadi kayak Lambe Tura kan? Iya. 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 Kalau nanti udah kelihatan menghasilkan baru. Oh, ya, nangis adiknya. Ayo kita mau langsung berangkat ya, Des. Oke. Siap. Yuk. Ayo, kita mau ke ini. Panti Asuhan. Ya. Kita mau ke Panti Asuhan. Let's go. Bentar. Ya, hari ini kita mau ke Panti Asuhan yang ada di Jakarta Barat ya. Jakarta Barat. Jakarta Barat ya, dekat dong. Jakarta Barat. Ya. Nanti Dek, nanti Om kasih mainan. Fans sama orang sama sih memang itu. Ntar lagi diambil mainan. Eh, dibawa yuk ambil mainan dulu yuk. Yuk, kita ambil robot Lightman. Mampir ke cabang mau nengokin cabang dulu. Di aktif sek- juga dia. Wah, gue yang DM Leslar itu banyak juga sih. Jadi banyak teman juga sih. Saya itu dari 12.000. Heeh. 411 sekarang. Banyak banget. Rezeki banget. Rezeki banget. Ya namanya ini. Enggak pernah nyangka juga. Emang dari nol kok. Iya, dari nol. Sekarang udah 19K. Wah. Bisa. Saya kan ngikutin ini. Wah, luar biasa kan. Kenal. Kamu berapa sekarang? 29. Wih, bentar lagi kok. Saya nyalip. Nyalip dia pastilah, dia kan. Saya nyalip kok. Dari saya kenal itu sebelum 10.000. Masih 7.000-an. Waktu saya kenal masih 7.000. Sekarang pas saya kenal itu cepet banget. Tambah ada posting itu apa hari kan? Itu aja kalau saya posting dari pagi pasti lebih banyak lagi. Banyak ya? Cuman saya kan postingnya dari jam 12 siang ke atas. Karena pagi udah banyak jaga anak ya. Ganti ya nuker. Nah, ini. Ayo ini lihat nih. Ya kan? Kasihan bapaknya ya. Iya. Ini memang kalau namanya Leslar garis keras ya gini, bapaknya yang suruh jaga anak. Nah, sekarang gantian nih. Ini korban Lesti dan Bila. Iya. Masnya nih korban Lesti dan Bila. Aduh. Bener, Mas? Iya, kan? Iya. Saya juga nggak bisa ini waktu. Saya sama kamu sama, tapi kalau saya karena sebelumnya kan pengusaha, jadi nggak sepadet ini. Sekarang padet banget. Iya. Ini udah sebenarnya nggak kerja gue. Untung ada kakak ipar sama udah ada GM-GM. Kalau gitu berat loh.
Kalau interview misalnya harus itu ke PST. Itu bisa tidur nggak kok? Hah? Itu bisa tidur nggak? Oh, kadang-kadang jam 2, jam 1. Kan mesti aku mesti pelajarin YouTube orang lain gimana kan. Itu makan waktu. Referensi. Kalau di, kadang-kadang kalau kerja pas di sini ada tamu gini kan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Harus layanin tamu. Lihat aja ntar, jam 6 tuh biasanya udah instastory. Sekarang ya, nah, lihat nih, WA saya, nggak pernah baca lagi berapa udah total. Ini udah, buset. Ah ini, kok cewek, cowok? Cowok ya? Jatuh sini aja dong. Ayo pilih, ayo pilih, pilih. Dulu punya ini, anak saya, dari kemarin mau sumbangin panti asuhan, cuma sayang. Mana yang cowok? Yang cowok mana? Ada gak? Ah, ini. Ah. Thank you. Masih banyak lagi. Main cowok, main cowok. Ya. Robotan, robot. Dia belum kenal karakter. Iya, belum karakter ya. Mana cowok? Ini cowok semua nih kalau mau. Ambil ini dah. Ini kan bisa dian rangkai-rangkai. Ini bisa kayak mobil-mobilan ada enggak? Lego. Oh, Lego. Mobil-mobilan ada enggak? Mobil-mobilan. Dia ininya. Ini cewek cuman punya anak. Ini nih. Ah, ini. Oh iya betul, ini aja. Ya itu mobil apa? Gitu-gitu aja. Hai, mobil. Mobil. Yeay. Robot mana? Oh robot nih, robot. Ah robot, yo. Oke. Okay. Thank you. Ah, ini mobil nih. Nih. Oh. Hah? Yeah, thank you. Oke, okay, yo. Ayo, let's go. Oke. Yuk berangkat. Ayo. Donasi bersama Leslar Lovers World bersama Ayo Kita Peduli dan apa? ayopeduli.com dan bantu ya. Bantu ID. Semoga acara ini bisa bermanfaat untuk semua. Dan acara ini bisa terlaksana berkat banyak banget bantuan. Yang pertama kita sangat bangga bisa bekerja sama dengan Kobas, Koko Basuki dan ayopeduli.com bantu dan seluruh admin-admin Leslar dan beberapa tim yang kita terbentuk dari admin Leslar yaitu Leslar Uwa, Ariel Leslar, Amiba, Leslar, Lesti Bilar, Leslar Update, sama Leslar Berjourney, Virus Leslar, Polisi Leslar, Leslar Lovers MDR, Lesti Bilar, Neng Lesti, dan Pen Leslar. Ini merupakan beberapa tim yang bekerja sama dengan Kobas, Ayo Peduli, dan bantu. Fotonya oh, sih. Ini selamat datang ke Bantu Kicerojo. Gimana tadi perjalanannya, Pak? Ya, dikawal teman-teman nih, terima kasih. Okay. Adik-adik semuanya. Boleh buka nih ya? Boleh. Nah, ini yang tadi Pak Budi Raja Raja ini dari para kepo yang mana yuk kita berikan tepuk tangan dulu buat Raja ini. Bukan aku yang ini harusnya dari yang ini ada selang. Nah, udah Pak. Ah itu dia ini dari fans. Ya ini dari harusnya saya Pak Adi Noang ini yang dari yang penting yang ininya nih. Iya kalau saya. Tadi masih di jalan ya. Iya. Itu dari jalan. Yang penting ini kalau saya kan mengawal aja. Oh, mengawal. Ya silakan. Yang punya hajatan yang ini nih. Saya datang. Yang punya hajatan yang ini nih. Monggo Mas. Kita mungkin udah menyampaikan ya sepatah dua katanya, yeah. Sambutannya mungkin dari kakaknya, sambutannya cukup ya. juga. Ya justru saya apa mengawal yang punya hajatan tiga orang ini sama dia. Ya. Tadi udah Pak sambutannya. Ya, udah ya. Bapak nggak mau nyambut teman-teman semua? Udah teman-teman udah. Oh, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, buat adik-adik semuanya, ya kita juga mengucapkan terima kasih ya atas undangannya kepada kita-kita semua. Dan adik-adik semuanya, kita terutama saya Desara Kusuma ini mewakili dari timnya Raja ID ya di tempatnya Pak Basuki ini, kita lagi mengembangkan sebuah konten ya untuk menghibur adik-adik semuanya tentunya untuk di seluruh Indonesia. Mohon doa dan dukungan dari adik-adik semuanya, semoga semuanya lancar semuanya, amin. Amin ya. Dan ini nanti ada sedikit oleh-oleh dari kita, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk semuanya di sini ya. Oke, mungkin itu saja ya dari tim Raja IT. Terima kasih ya Pak telah memberikan kesempatan fotonya. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Nah, yang tadi yang menang apa kuis boleh ke depan yang tadi. Buat yang perempuannya bentar ya. Belum. Yuk. Insya Allah menang lagi ya yang tadi. Tadi yang menang kan. Nah, untuk penjelasannya boleh mungkin Pak Sugi. Ya dari tim ini ya, saya wakilin juga, ayo Pak... dari tim ini. Oke, Pak Kurnia. Ya, Pak Mas apa? Pak Kurnia. Pak Kurnia dari Mas Kurnia sama ayo ibu, ayo, ayo monggo. Ayo, ayo Kurnia aja ya, Kurnia sama saya ya. Nah, dari sebelah sini. Ini dari yang 6. Nah, juara lomba kuis tadi. Wah, cerdas cermat. Oke, yang bisa jawab angkat tangan, mungkin dari Mas Kurnia ya Mas. Pertanyaan mungkin siapa yang jawab itu. Yang bisa jawab langsung kamu yang ini ya yang nunjuk ya. Oke, siap-siap ya. Ini 5 sepatu, 5 kaos. Kaosnya juga ada kaos yang ini juga nanti saya kasih yang red. Ini kita ini produk lokal punyanya Mas Rian Demasif. Ada lagi kaos yang dipakai ini ya kan? Dan sepatunya itu, ini saya pakai sepatu itu, warna kuning. Produk lokal Indonesia asli. Berarti total 10 hadiah. 10 hadiah untuk yang cepat-cepatan. Ya, oke. Okay. Hadiahnya ini ada sini ya. Oke, okay. Yang pertama. Leslar, singkatannya apa Leslar? Tahan dulu. Lagi apa-apa? Leslar singkatannya apa? Maju. Ya, ada apa? Maju. Yang keras tadi, yang keras apa? Apa? Lesti Bila. Oke, dapat hadiah. Hadiah sepatu apa? Oke, mau sepatu atau kaos? Oke, sepatu siap. Oke, keren tante. Oke, mungkin pertanyaan dari Mbak Ayu. Ini kan acaranya Leslar ya. Ini acaranya kan Leslar. Jadi yang pertanyaan terkait Lesti dan Bila. Oke, ayo. Ayo Lesti, asalnya dari mana? Tebak-tebakan aja. Dari mana? Ayo. Dari mana? Ah, ini ayo. Ah. Begini. Cianjur. Gimana? Cianjur. Ya, oke, dapat. Berapa lagi? Kalau tadi Bilar dari mana? Iya, intensinya sudah. Sekarang Kakak Bilar asalnya dari mana? Ayo, Kakak Bilar. Tadi dari NXT, Kakak Bilar. Saya coba. Ayo. Ayo dari mana? Medan. Oke, okay, ya. Berapa lagi? Dua ya? Dua lagi. Ini ukurannya. Ayo dua lagi, ayo. Dua lagi. Nanti jangan lupa ya, adik-adik kalau nganggur baca komik itu ada komik namanya Like Man. Yeah. Itu komik asli Indonesia, saya yang pengarangnya. Oh, tepuk tangan dulu dong. Ya, itu kalau di luar negeri kan ada Marvel ya kan, ada Iron Man, ada Hulk. Kalau di Indonesia ada Like Man itu. Yeah. Sama ada Iron Samurai, nanti kalau mau lihat di mana tinggal browsing aja, itu ada di Instagram Like Man dan Iron Samurai. Nah sekarang acara selanjutnya adalah acara simbolisasi. Dan yang pertama adalah simbolis donasi alat tulis akan diberikan oleh Pak Basuki Surojo. Silakan Pak untuk simbolis alat tulisnya. Boleh. Simbolis ya, sama ini barengan ya. Oh ya, ya. Oh gantian ya. Iya, oke, simbolis. Terus siapa? Namanya? Oke, perwakilan dari teman-teman mungkin. Ayo. Satu. Ayo. Ayo. Ketua kelas. Ketua kelas. Ketua kelas ini ya. Ini bukan katanya Pak. Oke. Foto.
Satu, dua. Tahan. Satu, dua. Tiga. Oke, thank you. Mana? Vlog dulu kita sama ini. Vlog dulu sama Lesnar fans ini. Oke, di sini ya. Kita mana? Si Kurnia mana nya? Jadi Kurnia sama teman-teman mak-mak ini, kakak-kakak. Masih kakak-kakak kan? Iya, maksudnya panggilannya kan mak-mak, om-om. Nah, jadi kenalnya di mana nih? Di sini ya? Baru ketemu hari ini ya. Jadi dari mana? Saya dari Jakarta. Jakarta. Bekasi. Jakarta. Tapi kenalnya di sini nih. Iya. Kenapa kok bisa ngefans banget nih sama kakak dan Didi? Iya. Ayo dari Kurnia dulu. Gimana ya? Maksudnya kebersamaannya menginspirasi banyak orang. Oh, gitu. Kalau dari kakak? Ya. Kenal orangnya baik-baik sih. Jadi kayaknya jadi senang aja ngelihatnya. Iya. Memberi hal positif. Oh, sih, positif. Kalau iya, sama aja sih. Sama aja ya. Karena fans dari Rizky Billar namanya gitu. Terus Rizky kok kayak ada yang berbeda gitu. Iya, iya. Kayaknya bagus deh kalau mereka bersama gitu. Itu ya. Dari dunia aktor punya sih kan, jadi kayaknya ada tantangan sendiri gitu untuk kita ngejodohin atau ngedeketin mereka gitu. Jadi kayaknya terbentuklah fanbase Jajah gitu. Jadi kita temenan lah, jadi sama admin gitu. Jadi sama admin kenalan sekarang ya, kenalan di sini ya. Jadi nambah teman, nambah ya itu ada yang di tempat sini. Jadi ada satu lagi ya, belum pakai dari Lambeles lah. Oh, justru ya? Yang lebih banyak manfaat juga yang kita udah ketemu gitu jadi tes hari ini kayak menyatukan dari semua sudut gitu loh dari yang tua anak-anak gitu kita juga banyak banget nonton pasar bang saya nonton kemarin live yang interview ketiga 220 ribu luar biasa sobat yang makasih nih bisa kenalnya juga di sini saya. Ya, mungkin nanti pesan-pesan ya buat kakak sama Didi. Saya lagi belum dibuat, lagi tidur katanya. Yang udah dibuat sama Lesnar. Pertama yang kita buat itu donasi untuk Surabumi. Saya terus buat adik-adik semua. Terus berlanjut sama donasi hari ini dan semoga aja akan ada hal yang baru lagi dari kita. Bisa lagi membuat Lesnar semua. Kalau misalkan ternyata jodoh tidak memungkinkan untuk mereka berdua, apakah Lesnar akan tetap jalan atau enggak? Harus, karena mereka akan punya karir dengan lainnya, sama-sama punya karir masing-masing gitu. Jadi mau nggak mau kita kan nggak cuma support hal yang umum. Iya, jadi kita support juga karya-karya mereka, dan kebetulan mereka juga orang-orang yang baik gitu. Mereka juga peduli sama fans gitu, pasti akan kita support terus. Tanggapan dari Lesnar yang sudah ketemu sama Kobras, apa nih tanggapannya? Ini baru pertama kan, the first time ya. Ini juga hoki juga nih. Bapak ya sama Kobras. Apa nih? Perasaannya. Ya, senang bisa kenal juga nih, jangan nambah temen, nambah rezeki. Insya Allah. Amin, amin. Kobras ternyata seru, orangnya asik, mudah bergaul, maksudnya langsung. Makasih, makasih. Kan ada juga kan orang yang usaha istilahnya gitu. Susah berbaur sama yang kayak admin-admin atau apa, fanbase-fanbase kecil, tapi Kobas ini kayak peraguan kita. Oh, makasih. Tapi makasih banyak supportnya, karena tanpa kalian juga subscribernya dari 60 ribuan hampir 1 juta. Terima kasih. Iya,
ya kita sama-sama saling dibantu, yeah. Kobas bantu Leslar, ya, yeah. Makasih banyak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga besar Panti Asuhan An-Najah mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Ayo Peduli, Bantu.id, Lesta Lovers, dan Bapak Basuki Surojo. Mudah-mudahan kebaikan daripada kakak-kakak dan seluruh yang datang ke Panti Asuhan An-Najah dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda.
karena sedekah itu bisa menjauhkan kita dari malah bahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.